So geng, sebelum aku nak start video ni, aku nak berterima kasih kepada Gaming Freak Malaysia sebab bagi aku peluang untuk buat review produk dorang. Ini adalah review pertama dari aku, so kalau tak proper perfect, maafkan aku ya geng. Apa pun aku nak minta tolong kat korang, tolong share, like and comment video ni sebab aku nampak orang baik ni daripada Gaming Freak Malaysia. Lagi kat korang, macam Bad. My name is Mel, so hari ni aku dapat barang daripada Gaming Freak Malaysia. So apa dalam barang ni aku nak tahu lah. So let's start unboxing benda ni. Macam ini dia gentle vocal daripada Gaming Freak Malaysia ni. Buka sikit. So, kotak ni dia bagi kita apa? Nanti kita tengok dulu kita unboxing satu-satu dia. So, start unboxing dulu ni. Apa dalam ni? Ini dia buka. Buka mati. Cantum buku dengan kodera minggu bank lah. Bagi USB, aku nak beli USB. Apa sih USB? Bagi dengan mikrofon ni. Bagi holder untuk mikrofon ni. Ini macam jack kan, jack. Oh, ini mic stand je. Oh, nice. Stand dia agak comel. Ini mic. So, lepas kita dah unbox, apa yang kita dapat adalah kita punya audio jack, dia punya stand dengan dia punya telco, dia punya USB, mic, user manual, and of course, kita botak. So, kalau korang nak tahu pasal cinta vocal ni lebih kau-kau ni, jom kita tengok. So, sekarang aku nak sembang lebih pasal spek mic cinta vocal ni. Ini adalah 14mm condenser mic. Sensitivity dia adalah -35 dB. Frequency respon antara 10Hz hingga 20kHz. Pola pattern untuk mic ni adalah jenis cardioid. Sangat berguna kalau korang nak interview orang. Yang paling penting, kapasiti bateri ni adalah 400mAh, which is kalau kau fully charge, kau boleh guna dalam 5 jam. So sekarang kita sembang pula pasal design dia. Bagi aku, design dia agak solid. Sebab bila kita pegang dia agak firm, nampak? Warna minimalis dia adalah hitam, merah dan putih, nampak? Dan logo Gaming Freak di hadapan. Dari segi pendapat aku, selepas apa yang aku telah guna mic ni semua kan, mic ni sebenarnya kurang sesuai untuk live streaming broadcast. Antara sebabnya ada 3, which is dia tangkap surrounding sound, kabel audio jack ni terlalu pendek untuk kita buat kabel management apa semua. User manual sangat ringkas untuk orang yang baru nak guna untuk PC. Tapi mic ni sangat berguna kalau korang jenis suka berkaraoke atau interview orang sana sini, orang sana sini kat luar sana. Atau korang juga boleh gunakan mic ni untuk bermain game seperti PUBG Mobile or any other mobile game, sebab dia tangkap masa kau cakap tu, dia tangkap terus lah. Selain daripada itu juga, untuk karaoke, mic ni terdapat dua jenis mode, which is amplified or original sound dekat bahagian mode ini. Okay? So, sampai di sini sajalah video review channel vocal daripada Gaming Freak Malaysia. Sekian dari saya, Mel Romeo. Thanks for watching. Lalu, geng.